Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan CV Eric Production akan menyelenggarakan Lomba Fashion Show Daur Ulang Sampah Plastik 2024 tingkat pelajar. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan sambil mengekspresikan kreativitas mereka. Kepala DLH Palopo Emil Nugraha Salam mengungkapkan bahwa pendaftaran lomba telah dibuka sejak 17 Oktober hingga 25 November 2024. Emil menegaskan bahwa ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan lomba tersebut yang kini dikenal sebagai Season 3 Fashion Show Daur Ulang. Direktur CV Eric Production, Eri Setiawan, menjelaskan bahwa kategori lomba terbagi berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMP untuk putra dan putri. Setiap peserta diwajibkan menggunakan kostum berbahan dasar plastik daur ulang, memberikan ruang bagi mereka untuk berkreasi seunik mungkin. Semua peserta akan mendapatkan jadwal latihan bersama yang dilakukan setiap Sabtu dan Minggu di Tribun Lapangan Pancasila Kota Palopo. Latihan perdana telah dimulai di lokasi tersebut pada sore hari, kata Eri, yang juga dikenal dengan sapaan Eri. Ia menambahkan bahwa peserta juga wajib mengikuti aturan panitia selama proses latihan hingga lomba berlangsung. Biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 mencakup piala, sertifikat, selempang, dan bingkisan untuk para pemenang. Saat ini sudah ada 25 peserta yang terdaftar dengan target total 30 peserta. Pendaftaran dapat dilakukan melalui nomor kontak yang telah disediakan atau langsung di Sekretariat Jalan Anggrek Blok BB4 Kota Palopo. Lomba ini akan diadakan di Merdeka Convention Hall atau MCH Kota Palopo pada Sabtu 30 November 2024 pukul 19.00 WITA. Lokasi ini dipilih untuk memberikan pengalaman kompetisi yang istimewa bagi para peserta. Kepala DLH Palopo, Emil, berharap kegiatan ini dapat menginspirasi pelajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekaligus menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Ya, sebelumnya kami perlu menyampaikan bahwa kegiatan atau lomba fashion show daur ulang sampah plastik ini merupakan program kolaborasi kami bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, yang mana sebenarnya tujuan kegiatan ini bagaimana kami memberikan edukasi kepada adik-adik pelajar tentang bagaimana pemanfaatan sampah plastik dan bagaimana cara memberantas sampah plastik. Jadi berdasarkan informasi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa di setiap sekolah di Kota Palopo itu ada yang namanya program bank sampah. Nah, sehingga melalui program itu kami berinisiatif untuk tahun ketiga ini melaksanakan lomba fashion show daur ulang sampah plastik. Semoga melalui kegiatan ini adik-adik itu terus berkembang, berpikir bagaimana bahwa sampah plastik itu perlu kita sama-sama perangi, termasuk perlu kita berkreativitas. Ya, seperti dari Kota Palopo, Putri Karlina Seruya TV mengabarkan.